Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kesempatan sore pagi ini kita akan melakukan kegiatan kerja. Semoga pada hari ini kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita akan mengecek di area ini di belakang ya, di belakang mesin ini. Ini jangan sampai ada kotoran sedikit pun ya. Di sini karena rawan banget. Ini apalagi yang rel-rel ini, yang lurus ini namanya relnya ya. Ini nggak boleh ada yang terselip sedikit pun. Dan pengecekan yang kedua adalah kita menuju ke angin dulu bro ya. Ya, kita lihat dulu anginnya. Ini minimal berapa? 6 bar. Nah, kita lihat dulu ini berapa ini. Yang ini anginnya baru naik. Baru naik. Ya. Nah, ini kalau hijau berarti dia bisa. Nah. Nah, ini sudah bisa dipakai itu ya ini. Oke. Okay. Tadi kita sudah ngecek pada angin, kita akan melakukan kalibrasi bro ya. Mesin ini harus dikalibrasi dulu, istilahnya dicek dulu. Tapi yang ngecek bukan kita, dia akan mengalibrasi dulu sendiri. Dia akan jalan sendiri dan kita akan lihat di monitor saja. Nah, kita melakukan kalibrasi dulu. Nah. Kita melakukan kalibrasi bro ya. Nah, ini mesin ini udah jalan sendiri dia ya, jalan sendiri sampai ke ujung nanti ya. Ini udah jalan sendiri. Terus ya, terus sampai ke ujung. Ya, dia jalan sendiri tuh. Nah. Ya, ini baru nyampe ya, nyampe ke ujung. Ke ujung itu, ujung yang paling kiri. Oke. Sebentar lagi dia akan berhenti ya bro ya, dan nanti akan mengalibrasi peso, mengecek peso, kasarannya dia akan ngecek peso. Ya, dia akan ngecek peso yang paling ujung. Nah, pesonya muter bro ya. Nah, itu dicek pesonya ada atau enggak ya, itu nanti bisa dimasukkan ke data. Nah, kalau udah lampu hijau kayak gini, berarti siap untuk bekerja. Mulai kerjanya, bro. Nah, dia akan mencari posisi dulu. Ya. Ya, besoknya akan turun. Ya. Oke, ini memakan waktu kira-kira 10 menit bro. Tadi bro, kalau diturunin ini sudah jadi. Sekarang kita akan mengopkan mesinnya. Ini pekerjaan sudah selesai. Ini hasil akhirnya bro. Tadi melakukan proses pengeboran atau apa tadi ya. Ya, ini hasilnya. Kita tutup mesin. Atau matikan refresh. Nah. Kita tunggu.
Ya, oke. Oke, sekarang mesin udah mati, tinggal tunggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.